Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai, ya Allah, terbongkar setelah diasak Syuib mengaku hanya kahwini Wati demi permintaan arwah Siti Sarah. Ha, betul ke ni? Seolah-olah seperti Syuib ada hubungan sebelum ini dengan Wati ketika masih ada Siti Sarah. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Sejak akhir-akhir ini, nama pelawak yang juga penyampai radio Syuib Sepatu sering menjadi bualan orang ramai selepas melihat pantulan tubuh Wati terpantul di cermin ketika keluar makan bersama anak-anak. Dan justeru tidak mahu membuatkan peminat tertanya-tanya lagi mengenai hubungannya, pelawak juga penyampai radio popular Syuib mengikat tali pertunangan bersama wanita pilihan Wati Hanifiah pada Sabtu lalu. Dan Syuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad mengadakan majlis pertunangan tersebut di kediaman keluarga Wati di Shah Alam Selangor. Dan difahamkan majlis tersebut hanya dihadiri keluarga terdekat kedua-dua belah pihak. Berita gembira itu turut dikongsikan Syuib menerusi hantaran berbentuk video di Instagram story pada Sabtu. Kata Syuib, "Assalamualaikum Syuib ni, selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Hari ini 6 Mei 2023, Alhamdulillah saya baru saja melangsungkan pertunangan dengan Wati. Saya mohon doakanlah semoga perjalanan kami dipermudahkan. Doakan yang baik-baik untuk kami, doakan tau. Selamat Hari Raya," kata Syuib. Dan meskipun tali pengikat sudah diwar-warkan kepada umum, ada pula di kalangan netizen yang tidak bersetuju, malah ada yang mendakwa seakan-akan Syuib sudah melupakan arwah istrinya Siti Sarah. Menjawab persoalan itu, baru-baru ini tular sebuah video temubual Syuib bersama sebuah media hiburan berkenaan keputusan yang diputuskannya untuk mengahwini Wati Hanifiah pada 23 Jun depan adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Kata Syuib, "Saya tahu tugas saya sebagai seorang bapa tak mudah. Saya ada tanggungjawab yang lebih besar sebab arwah Sarah nak saya besarkan anak-anak dengan paling baik. Jadi saya perlukan seseorang bersama-sama dengan saya. Walaupun anak-anak saya kecil, tapi namun mereka cepat dewasa kerana keadaan mereka. Saya juga berbincang dengan mereka. Saya tidak pasti mereka memahami, tetapi saya sentiasa berbincang." Begitulah jelas Syuib. Dan terdahulu Syuib kehilangan arwah Siti Sarah yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada 9 Ogos 2021. Dan menerusi perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 cahaya mata, iaitu Uwais, Zahira Talita Zahra, Arik Matin dan Ayash Afan berusia 1 tahun 5 bulan. Nah, begitulah ceritanya. Kalau mungkin kalau arwah Siti Sarah masih hidup, dia pun mungkin setuju dengan tindakan Syuib ni demi kepentingan anak-anaknya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.